Selamat pagi, masih bersama Hidroponik Desa Pengadang, Hidroponik Anas. Pagi hari ini kita mengecek untuk sayur pakcoy kita, yang ini rakit apung yang 85 lubang kita tanami sayur pakcoy, biasa juga disebut sawi sendok. Ini usianya sudah berusia 3 minggu. Sudah usia 3 minggu, hampir mau kita panen. Pagi hari ini kita ngecek sayurannya. Kita periksa dulu. Kita lihat dulu seperti apa perkembangannya, dan sekalian kita mengecek untuk hama seperti ulat. Kita cek dulu, biasanya ada daun-daun yang berlubang seperti ini. Kita cek di setiap pelepah daunnya, kita cek mungkin ada ulat. Jika ada ulatnya, kita langsung buang ya. Kita tidak menggunakan pestisida kimia ya. Di sini kita cek dulu, sepertinya tidak ada. Kita lihat lagi, mungkin ada di pucuk-pucuknya di dalam. Jika dia sudah memasuki pucuknya, ini sangat berbahaya ya. Kita lihat dulu di pucuknya, mungkin ada ulat. Jika sudah terkena ulat atau dimakan ulat pucuknya, perkembangannya tidak bisa membesar lagi, karena setiap sawi mempunyai pucuk atau tunas pucuk cuman satu. Jika sudah terkena atau dimakan oleh ulat, perkembangan sawi ini tidak akan bisa berkembang lagi dan tidak bisa dipanen karena pucuknya sudah tidak ada. Kita lihat lagi tempat lain sawinya, kita lihat seperti apa. Nah, ini kita lihat dulu pucuknya, mungkin ada ulat. Kita periksa, jika ada kita ambil, kita langsung basmi ya. Sepertinya tidak ada di sini. Nah, tidak ada. Kita lihat lagi, periksa lagi. Seperti ini. Periksa lagi. Nah, seperti ini kemarin. Sudah dimakan ulat. Nah, seperti ini. Ini kita akan ganti nanti. Cari semai yang agak bagus. Ini udah termakan ulat pucuknya, ini akan diganti. Kita lihat lagi yang lain. Kita harus ekstra ya setiap pagi dari jam 6 sampai jam 8 karena ulatnya masih berada di luar atau di pelepah daun biasanya. Kita lihat lagi. Sepertinya tidak ada. Ini daun-daunnya yang bolong. Sudah termakan ulat. Kita periksa lagi. Mungkin ada di pucuknya. Kita lihat dulu. Nah, tidak ada. Cuman hanya di luar. Lihat lagi. Nah, sepertinya udah ada kotorannya nih. Nah, seperti ini. Kita lihat. Loh, ini yang udah tadi, udah kita periksa. Tidak ada ulatnya.
lagi ya. Mungkin ada ulatnya. Jika ada ulatnya, kita langsung basmi. Kita harus setiap hari ya, setiap pagi dari jam 6 sampai jam 8 kita harus periksa. Ini tanamannya hanya 85 lubang tanam, membutuhkan waktu yang sangat sedikit untuk memeriksa tanaman pakcoy atau sayur sendoknya. Tapi di antara bibit sayur pakcoy, saya heran juga, ini ada sayuran apa ini? Saya belum tahu juga ini. Bibit ini bisa kecampur sama benih pakcoy yang kita semai kemarin, langsung kita tanam juga. Ini udah besar, saya kurang tahu juga tanaman apa ini, sawi apa. Nah, kita lihat dulu di sini, periksa lagi yang ada lubangnya. Nah, di sini ada ulatnya, akhirnya kita ketemu ulat pemakan daun. Nah, seperti ini ulatnya. Kita mau lihat di sini, taruh di sini nih ulat. Jadi ulat kita basmi aja. Basmi langsung. Ternyata ulat kita baru dapat satu. Kita dapat satu ulatnya. Kita lihat lagi. Siapa? Nah, ini apa ini? Lupa daun. Lepah daun. Biasa. Lihat dulu ya. Sananya. Sepertinya ada ulat besar. Kita lihat dulu ulatnya yang mana tadi? Di daun yang besar. Waduh, ini hanya kotorannya aja ini. Hanya kotorannya. Kita cari lagi ulatnya. Seperti apa? Kita buang dulu kotorannya. Sepertinya ulatnya sangat besar di sini. Ulatnya sudah mulai berkurang, udah kita lihat di sayurnya udah mulai berkurang. Mungkin besok pagi lagi kita cek lagi. Untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah like, subscribe, komen, share video ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara yang telah menonton video sampai selesai. Cukup sekian dulu untuk Desa Pengadang Hidroponik Anus. Salam hijau, hidroponik Indonesia.